Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari terkait 3 aduan yang dialaminya. Ketua DKPP Hedi Lugito menyebut Hasyim Asyari terbukti melakukan pelanggaran kode etik lantaran terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Husnaini. Sebelumnya Hasyim diadukan melakukan pertemuan dan juga perjalanan ke Yogyakarta bersama Husnaini. Kemudian Husnaini mengadukan bahwa Hasyim telah melakukan pelecehan disertai dengan ancaman kepada dirinya. Bukti percakapan antara Hasyim dan Husnaini juga dibacakan dalam sidang etik yang digelar di gedung DKPP Jakarta. Memutuskan, 1. Mengabulkan pengaduan pengadu 1 dan pengadu 2 untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada terdakwa Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengaku tidak mau banyak berkomentar terkait hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkannya sanksi peringatan keras terakhir. Hasyim dinilai DKPP bersih.